Sebelum ini, Timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli mendakwa syarikatnya Invoke Solution Sendirian Berhad diserbu Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia. Rafizi dilaporkan mempersoalkan tindakan itu kerana mendakwa sudah mendedahkan skandal membabitkan projek kapal tempur pesisir dan projek tebatan banjir bernilai RM2 bilion berserta bukti sebelum ini. Namun perkara itu tidak disiasat SPRM. Melalui sebuah ceramah ketika berkempen di Ibu Negara, Rafizi turut memberi amaran akan mencari Ketua Pesuruhjaya SPRM, Tan Sri Azam Baki, berhubung skandal pegangan sahamnya sebelum ini. Sekiranya gabungan itu berkuasa kelak, saya tahu Azam Baki tengok ni. Saya harap bila Pakatan Harapan menang bila kami cari kamu, kamu jangan salahkan adik kamu sekali lagi, katanya pada kira-kira 1,000 hadirin. Sementara itu, Barisan Nasional membidas sebarang tindakan daripada pemimpin politik mengugut penjawat awam kerana ia berisiko merosakkan struktur pentadbiran negara. Pengarah Pilihan Raya BN Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, tindakan berdendam seperti itu tidak seharusnya diucapkan oleh seorang pemimpin kanan parti. Kita ini janganlah mengugut penjawat awam sebab mereka hanya menjalankan tugas. Amat tidak baik bagi seorang pemimpin parti untuk keluarkan kenyataan begitu. Mengugut penjawat awam adalah tindakan amat tidak betul dan tidak sepatutnya diucapkan oleh pemimpin parti. Ia boleh menyebabkan sistem pentadbiran negara pincang, katanya dalam program mandat rakyat pilihan raya umum ke-15 yang disiarkan secara langsung di TV3. Pada masa sama, Muhammad yang juga calon BN di Rembau turut mempersoalkan sama ada pemimpin kanan PKR itu tidak boleh disentuh sama sekali apabila mempertikaikan siasatan terhadapnya. Sementara itu, Muhammad yang juga Timbalan Presiden UMNO menegaskan tidak timbul soal nama individu lain. Sebaliknya, BN sudah menetapkan bahawa Datuk Seri Ismail Sabri adalah calon tunggal sebagai Perdana Menteri jika gabungan itu mendapat mandat rakyat Sabtu ini. Muhammad menyifatkan isu pelantikan Perdana Menteri itu sengaja dimainkan oleh musuh politik bagi mengalihkan perhatian pengundi.